Waalaikumsalam. Capeknya. Iya nih, kalau saja ada yang ngajakin kita minum es jeruk. Wah, enak kali ya. Hei, apa kalian mau ke rumahku? Hah? Yang benar. Wah, kebetulan sekali. Apa tidak merepotkan, Imran? Kami pulang saja deh. Pulang. Ini kan belum sore, Fatih. Kita main dululah. Sebentar saja. Iya, tidak apa-apa. Ayo, Fatih. Aku dibonceng ya. Aku capek nih. Nah, aku naik sepeda bersama Imran. Adem lagi. Ayo, kita ke kamarku. Ayo. Nah, ini kamarku. Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Imran. Wah, ada pistol-pistolan. Komik. Banyak sekali. Wih, ada Game Boy. Mana? Ini semua milik kamu, Imran. Iya, ayahku yang belikan. Hebat. Ayo, silakan diminum ya. Wih, asik. Es jeruk. Terima kasih, Bu. Segarnya. Imran, boleh tidak kami pinjam buku komik dan pistolmu? Pinjam, boleh. Kalau Game Boy? Boleh ya, Imran? Boleh ya. Baiklah, biar Fatih yang pegang. Ini Fatih, titip Game Boy-ku ya. Baik, Imran. Ayo, silakan diminum lagi. Kami pulang dulu ya. Assalamualaikum, Imran. Waalaikumsalam. Oh iya, Imran. Boleh tidak pinjam sepeda barumu? Aku janji akan kembalikan deh. Loh, rumah kita kan dekat, Doni. Fatih. Aku kan cuma mau ngerasain gimana rasanya naik sepeda baru. Lagi pula, cuma pinjam sebentar saja. Iya, tidak apa-apa. Ambil saja. Terima kasih, Imran. Nah, Fatih. Mana Game Boy-nya? Asik! Game Boy! Pinjam dong, pinjam! Ntar dulu! Apaan ini? Hati-hati! Hei, Ipot! Aku dong! Tadi kan kamu sudah main di rumah Imran. Enak saja, orang aku yang pegang duluan. Pinjam nggak? Nanti dulu. Duh, hati-hati dong. Pinjam sebentar. Awas. Ya. Nalo. Kamu sih, Don, gak sabaran amat. Enak saja. Jelas-jelas kamu yang pegang dari tadi. Iya, tapi kamu kan yang merebut. Enak aja. Aku kan gak sengaja. Sudah. Mau ribut seperti apa juga, Game Boy yang rusak tidak akan bisa kembali. Lalu, bagaimana ini, Fatih? Ya sudah, sebaiknya kita ganti. Biar bagaimanapun, ini barang pinjaman. Ganti bagaimana, Fatih?
Kita kumpulkan uang kita bersama untuk mengganti Game Boy Imran dengan yang baru. Iya deh, aku pecahin celengan. Hei Laras, kamu juga ikutan nyumbang dong. Loh, kok aku? Memangnya aku salah apa? Ya Laras, ayo dong. Takutnya uang untuk mengganti tidak cukup nih. Wah, iya deh iya. Aku ikut nyumbang. Terima kasih ya Laras. Nah, lain kali kalau meminjam barang, harus diperhatikan adab-adabnya. Hah? Memangnya ada aturan pinjam-meminjam, Fatih? Ya iyalah, ada aturannya. Mana ada orang yang meminjam barang digeletakkan begitu saja. Nyindir. Nah, kalian mau tahu tidak ada pinjam-meminjam? Kita perhatikan di Holo Magic ya. Holo Magic! 1, 2, 3. Dalam Islam, ada ketentuan tertentu dalam hal pinjam-meminjam. Etika bagi peminjam diantaranya. Pertama, meminjam hanya pada kondisi sulit. Kedua, berniat mengembalikan pinjamannya. Ketiga, tepat janji, tidak mengulur waktu dalam mengembalikannya. Terakhir, mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik. Terima kasih. Sedangkan ada bagi yang meminjam diantaranya harus dengan niat yang baik dan menagih dengan cara yang baik. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Itulah ada pinjam-meminjam. Iya. Kami mengerti. Nah, karena sekarang sudah paham, coba kalian simpan dengan baik barang-barang yang tadi baru kalian pinjam. Jangan digeletakkan begitu saja. Iya. Laras nih, cerewet banget sih. Biarin. Oh iya, sepeda Imran. Wah, gak ada. Ayo, hilang lagi. Waduh, gawat nih. Ayo, cari-cari. Ada apa ini? Sedang sibuk mencari apa? Ini, Bu. Sepeda Imran yang baru saja kami pinjam dari Imran hilang. Padahal tadi kami menaruhnya di sini. Oh, sepeda. Tadi ibu taruh di pinggir rumah. Habis ibu lihat sepeda tergeletak begitu saja di depan. Wah, benar Bu. Terima kasih Bu. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga barang pinjaman. Nah, gitu dong.